Di mana ini Sekala jam segini belum bangun? Pasti masih tidur itu Sekala. Sekala. Oh. Anak ini jam segini masih tidur. Sekolah enggak. Ini udah jam 12 masih tidur. Disuruh bantuin orang tuanya terus ngelawan. Bapak bakalan usir kamu biar tahu rasa. Hei, bangun, bangun, bangun. Oh. Hei, kamu ngapain ini, Bapak? Kamu ini jam sekolah ngapain masih tidur? Aduh, Bapak, aku lagi sakit. Kamu dari kemarin alasannya sakit terus. Kalau beneran kamu sakit kemana? Aduh, emang beneran sakit aku. Aku masih pengen tidur lagi. Pergi, pergi, Pak. Pergi, pergi, Pak. Anak ini dibilangin tidur lagi. Hei, bangun, bangun, bangun. Naik, jam tidur sekarang. Bangun, 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 bangun. Pergi kamu dari rumah ini. Aduh. Cepat pergi. Apa, ayah ngusir aku? Ya. Ayah bakalan usir kamu dari rumah ini karena kamu terus melawan orang tuamu. Aduh, jangan usir aku ya. Pokoknya kamu harus pergi dari sini. Ayah udah siapin koper untuk barang-barang kamu. Oh. Aduh, jangan ya. Pergi, pergi kamu, bangun. Cepetan. Ya. Aduh, gak boleh. Ayo cepetan, keluar, 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 keluar. Ini bawa kopermu keluar. Cepetan. Barang-barangmu sama pakaianmu udah di luar. Cepetan keluar. Aduh. Kamu ini. Aduh, ayah beneran usir aku. Kamu kira ayah main-main? Rumah sih pakaian-pakaian barang kamu semua. Cepetan, kemasi. Aduh, ayah, kenapa tega ngusir aku? Aduh, ayah, tega banget ngusir aku. Jangan ya. Makanya kamu jangan melawan orang tua terus. Wah, kenapa di rumahnya si Kara ribut-ribut ya? Iya, aku juga gak tahu. Ya, dari tadi kedengaran kayak marah-marah. Jangan-jangan terjadi apa-apa itu. Kalau gitu, ayo kita samperin yuk, biar gak penasaran. Ya, kalau gitu kita samperin yuk. Jangan-jangan nanti si Kara tuh jadi apa-apa sama ayahnya. Ayahnya itu kan jahat banget. Kemarin aku lihat si Kara itu dipukul sama ayahnya. Iya, benar. Ayahnya itu jahat banget. Kalau gitu ayo kita ke sana. Iya. Hei, cepetan kamu. Beres-beres dulu. Kamu ini sekarang pulang. Sana pergi, pergi, pergi. Eh, ada apa ini kekala ribut-ribut? Kamu ini jangan ikut dekat. Aduh, galak banget ini ayahnya. Aduh, kok jahat banget sih ayahnya si Carla? Weh, kenapa ini ribut-ribut? Ini Nita, si Carla sama ayahnya ribut. Aduh, kenapa ini? Pak Sopo, kenapa ini bisa ribut-ribut? Kamu gak usah ikut-ikut lagi. Aduh, jangan marah-marahin temen aku dong, Pak. Dari dulu Bapak gak pernah berubah. Terus jahat sama Carla. Dan sekarang Bapak ngusir aku lagi. Aduh, gawat ini. Si Carla diusir dari rumahnya. Kenapa si Carla diusir dari rumah, Pak Sopo? Kalian gak usah tahu kenapa ayah ngusir Carla. Sopo, jangan usir Carla. Itu kan anakmu. Ya benar. Kalau Pak Sopo ngusir si Carla, nanti si Carla tinggal di mana? Si Carla kan masih kecil. Bapak gak peduli. Cepat. Carla keluar dari rumah ini. Ya udah kalau gitu, Carla bakalan pergi dari rumah ini. Pergi dari sini, ajar teman-temanmu juga. Jangan-jangan kalian yang bikin anakku nakal seperti ini. Aduh, kok malah jalan kita sih? Iya. Ya udah, pergi dari sini. Aduh, ya ampun. Pergi, pergi, pergi. Aku pergi dulu ya. Jangan boleh ke rumah lagi. Sekarang aku pergi cepetan. Aduh, sini Carla, sekarang kamu tinggal di mana, Carla? Iya, tinggal di mana? Aku harus cari tempat tinggal ini. Kamu tinggal di rumahku aja. Si sini kita cari tempat tinggal untuk Carla yuk. Yuk. Kita cari di sana aja di hutan. Pasti ada. Aku gak berani kalau di hutan. Eh, sini Carla. Sini ke sini. Tinggal di mana sekarang si Carla ini? Aduh, tinggal di mana, Pak? Aku tinggalnya di pohon pisang ini ya. Aduh, apa? Yuk Carla, kita istirahat di sini dulu Carla. Iya, harus sakit banget ini. Ya, ya. Aduh, sekarang kamu mau tinggal di mana setelah kamu diusir sama ayahmu? Aduh, aku juga bingung. Aduh, aku juga bingung, Carla. Mau cariin tempat tinggalmu di mana? Aduh, si Carla kasihan banget. Dia nangis lagi. Teman-teman, gimana kalau kita hibur si Carla? Biar nggak sedih lagi. Kasihan kalau dia nangis terus. Aduh, gimana caranya menghibur si Carla, Tebe? Ya, bagaimana cara menghiburnya? Terima kasih ya teman-teman udah nemenin aku. Ayahku kok jahat banget ya sama aku. Gini aku ceritain ya sama kalian semuanya. Sebenarnya dari dulu itu aku sering banget dipukul-pukul sama ayahku. Padahal aku tadi sakit. Dikira aku tidak sakit. Aduh kok gitu banget ya ayahmu. Mungkin karena ayahku terus main judi kalah. Jadinya ayahku pusing, terus aku yang dijadiin pelampiasan. Aduh, yang sabar ya kamu, Carla. Sabar ya, Carla. Aduh, aku gak tega jadinya kalau lihat si Carla sedih gitu. Ayo, kawan-kawan, kita hibur si Carla. Gimana caranya, Be? Ayo kita dance sini yuk, biar si Carla terhibur. Kita hidupin musik pakai HP. Wah, ide yang bagus itu. Aduh, kalian gak perlu deh sampai segitunya. Ya, biar kamu gak sedih lagi, Carla. Iya. Ayo, teman-teman. Yuk.
Ayo, ayo, ayo aku babynya, dance-nya ya. Aku mau dipin musik dulu. Stationery, musik. Tarlo, satu, dua, tiga, musik. Yes, satunya. Oh, maju. Yo, ayo, ayo, ayo. Tata, 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 tata. Jelek, apa-apa. Yes, satunya.